Nanti di padang mahsyar, hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya, likul limri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughnih, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia, pada hari itu semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit, kita gak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Gak peduli, dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita, kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya, dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia gak peduli dengan kita. Bahkan na'uzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong. Gak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, selamat. Kekasihnya, ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk mondar-mandir, sibuknya luar biasa cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku? Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini, siapa kamu Umat Muhammad? Gumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tuqtah, minta akan saya beri, bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain atau capek-capek ngurus, kita pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum segitu. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim.